Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya bersama alumni SAPTV. Okey, ini dia. Okey. Saya akan cuba untuk membuat satu pemadam api yang agak DIY ya. Menggunakan cuka dan soda bikarbonat. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah cuka. Bukan air. Ini botol kosong. Soda bikarbonat. Seletip. Okay. Dan ini pula marker pen untuk menulis penanda dan ini gunting untuk menggunting. Okay, kita akan teruskan kepada langkah-langkah untuk membuat pemadam api ni. Okay. Yang pertama kita memerlukan seletip. Seletip ni bukan untuk apa? Untuk menampal apa-apa ke? Untuk tampal ke muka awak ke tak ada? Ini adalah sekadar untuk menampal label dan menulis lah. Okay. So kita ambil botol ni. Ambil botol. Kita buka ni. Gunting. Okay, thank you, Iwan. Sabar. Dia jadi macam ni. Gitu. Okay, lepas tu so, kita akan meletakkan beberapa sudu soda bikarbonat. Ini dia. Saya beli kat mana, saya pun tak tahu. Saya beli ni. Nah. Ini sudu. Ambil sudu. Iwan tolong saya boleh? Boleh. Terima kasih, Iwan. Cuba. Ini hasilnya daripada dalam 2 minit kami meletakkan soda bikarbonat ni. Okey, seterusnya kami akan meletakkan cuka. Okey. Ini cuka dia. Iwan boleh tolong buka, Iwan? Cuka ni sangat wangi lah. Buka. Sekejap, bila anda lihat ni? Dia 4 minit pun. Okey, kita ni letak saja. Sakit. Tak buat ni. Tak. Okey, ni. Ni hasil. Okey, dia. Api dia dah. Maybe itu. So inilah so hasilnya. Kita lepas tu dia tutup. Kami tidak, saya tidak menempuk di dalam di atas lutut ni kerana takut kanak-kanak jumpa dia minum ingatkan air apa ke ni. Saya pun tak tahu. So apa yang kita perlu lakukan, kita tambah lagi air. Tambahkan lagi air. Okey. Kami siap. Tak dapat isi penuh-penuh sebab bahaya. Hai, dah siap.